Selamat pagi adik-adik. Ya kan? Selamat pagi Stevie. Bungkus. Selamat sama Daddy. Katanya Stephen dibungkus. Iya, nanti bungkus. Makannya bang terbatas. Iya, cuman satu kamar dua orang. Udah batas sama si Sam. Uy, gak ada batasnya lagi antara dagu sama leher guys. Lihat guys. Gak ada batasnya guys, hilang lehernya guys. Biasa aja Pen. Coba nanti malah. Iya, double chin. Karena satu kamar cuman boleh dua orang yang sarapan, jadi Stephen tidak sarapan guys. Dia katanya mau tidur lagi di sini, tapi dia takut sendirian. Stephen di sini. Pakai kompor, hidupin TV tidak ditonton. Hidupin lah. Dia takut guys. Padahal ini pagi loh guys. Pagi-pagi kayak gini belum terang ya. Lihatlah di jendela. Kita buka satu, dua. Tidak ada bukaannya. Mana ya? Tiga. Wah. This is Pekanbaru. Masih jam 6. Ini jam 8, Pen. Iya ya, di Jakarta jam 8 sudah terang, Pen. Iyalah, wow. Ini kan di Sumatera. Jadi yang lebih duluan kena matahari bagian timur. Iya. Jakarta lebih timur atau lebih barat daripada Pekanbaru, Pen? Lebih timur. Iya, betul sekali. Do not open the windows. Kita buka. Ya, kita tutup lagi, guys, karena tidak boleh katanya. Oke. Enggak boleh, mari ditegur. Pak tuh. Enggak ada mau tak lagi ngambil. Mana handphone mama di situ ya? Di sana. Penampakan Opung dan Samuel yang lagi tidur. Gara-gara kita enggak muat, jadinya Samuel tidur di bawah pakai bed cover. Kasian ya. Nah, ini ada connecting door-nya, guys, ke kamar papa dan mama. Papa juga tentunya masih tidur, masih jam 8. Siapa di kamar mandi, Dre? Ya ampun. Ya, tidak dimatikan. Tidak dimatikan, bos. Tanpa cermat kok kau keramas pagi-pagi? Iyalah, kan mau sarapan. Cepat dan panjang rambut aku. Kemarin botak. Kenapa muka ngupe? Tak, kau banyak sekali gayanya. Kau bawa kunci mobil gak? Kita lagi nonton SpongeBob. Oh, masker tak di depan. Bilang lu, SpongeBob. Gak enak ke bawah nanti. SpongeBob. 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 Pakai M ya, Pen. SpongeBob. Pen. Di sini ada gula, ada teh, ada water heater, ya kan? Ini tinggal ke sini, ini colokin, masukin ya sebanyak-banyak. Stephen tuh kaget guys, di kamar bisa membuat teh manis. Barashi. Ya boy. Ya boy nih. Apa kayak gitu? Karena tadi dia minta bungkus teh manis dari apa namanya restoran hotel kan. Padahal ada di sini. Minimum, maksimum kan. Katanya manis nggak? Ada gulanya Stephen di sini Stephen. Ini dia guys, Uncle Botak. Akhirnya Stephen sarapan karena Samuel masih tidur. Kasih lihat ya, yang 18 ya. Andre.
Andre, dia itu paling suka roti pakai selai, guys. Jadi di saat yang lain makan nasi dulu, dia roti dulu pertama. Biar apa, Andre? Biar kuat. Biar tidak kenyang. Ini protein gak sih? Ini bukan protein. Ini karbohidrat. Nah, dia suka mencampur-campur gini, guys. Ini pakai apa lagi kamu? Ini pakai madu. Lengkap ya. Wow, ada ini juga, guys. Ada jamu, jahe, kunyit asam, daun sirih. Ini ada salad buah. Inilah, guys, hasil bungkusan dari hotel. Ambil tempat untuk bapak dulu nih. Dan papa akan memakannya sebagai sarapan. Sini opung. Ini lebih penting game daripada Formula Time. Betul tak? Apa kata dapat tak? Udah mau tak ajak tempat gereja lambatnya. Pas Pen, kira tempat si Aji cepat. Lo langsung dijak jauh mandi. Ini perpustakaan kota ya? Iya guys, provinsi guys. Provinsi Riau itu dia, guys. Kalau di Jambi? Itu di Jambi. Bukunya berdebu. Apa kok? Papa sarapan pagi bersama ayahnya. Makanya pernah dia jelaskan dia supaya apa dia sendiri di gereja. Kursinya pendek. Santuy seperti di pantuy menggunakan kursi, sangat menghayati, guys. Sekarang kegiatannya lagi mencari batik. Sementara itu di sebelah sini ada Opung dan Steven yang duduk. Tidak ada kursi. Duduknya di sini. Mana sih nama tiba nggak bisa kira lihat di sinilah lebih enak duduk bersembunyi ya kan Ben. Sekarang kita melihat Steven skipping. Pen 1 2 3 Pen betul Pen 1 2 3 ya gulung dikit dah kependekan enggak tuh. Semakin pendek, semakin kau harus tinggi loncatnya. Ini guys, sekarang Steven yang mau skipping. Ayo Steven. Iya. 1 2 and 3 go. 2. Oh, anjing. Waduh, ada anjing lewat. Ayo Pen, lanjut. 1 2 3. Yo all. Pen lompat pun kau enggak bisa, Pen. Seriusan, Pen? Lagi-lagi. Ada suaranya, guys. Thank you.
Natal. Sekarang kita mau makan malam, guys. Cibi. Hai guys, ini udah siap. Hai guys, ini udah. Selamat, Ben. Hidup. Cepat, nunggu. Hai guys, ini tanggal 25 Desember. Steve. Oh, masker, oke. Kita lagi siap-siap mau ke gereja. Batik. Steven pakai batik. Papi pakai batik, Mami dan aku tidak pakai batik. Pen, lihat Pen, perutnya Pen. Dia baru beli batik, tapi batiknya sudah kekecilan, guys. Look at his perut. Hehe. Ganteng ya, tapi sayang gendut. Ini pengarahan untuk baptis, guys. Steven mau dibaptis. Ya ya mak ya, ya salam. Halo, udah pernah kawin bang? Aslinya rusak udah, jadi ya, kita pakai kipas guys, panasan sih. Iya, ngapa jadinya seperti itu bang? Sampai pas camp. Kok ketiga cuma ngambil slotnya atau tadi dua kok? Sudah berapa orang kak? Guys, sekarang kita mau ke basecamp. Jadi kita mau melihat Steven dan Samuel dibaptis. Nah, ini pakai jaket solok dia itu kan? Kita dipakai. Dan kita dulu baru buat aja buat solok Andre. Lagi sempit-sempitan berempat di mobil. Ini ada Mama, ada aku, ada Andre dan ada Uncle Botak. Oh, jahat. Karena dia tertinggal pesawat tadi. Ya, harusnya ikut mobil yang lain. Oke, sampai ketemu di basecamp. Opung, ini opung bilang. Oh ya, ada opung. Ada opung dan ada ayah yang lagi menyetir. Gak bisa dari opung itu. Kita terlambat guys, kayaknya udah selesai di baptis nih Steven. Baru datang kita. Guys, kita mau makan guys. Ada kelapa muda guys. Di situ ada permainan gitu, ada ayunan segala macam. Ini dia bocah-bocahnya. Hai bocah-bocah. Ini namanya Zevanya. Panggilannya Ade. Ini namanya Ruben. Orang lagi baptisan dimasukkan story Instagram kan enggak sopan. Ini namanya Samuel, ini Steven. Ah, yang lain pun banyak yang rekamnya. Tapi kan kalian masukkan ke story. Ya, apalah bedanya? Yang penting kan apa kan? Enggak bilang. Story. Kenapa Rupa yang masukkan story kan? Iya. Sama-sama itu. Dokumentasinya. Nah, iya. Oh, Ira. Ada telur gulai, ada ikan asam manis. Ikan asam manis, ada ayam bakar, mantap. Ada guling, ada. Di sini ada tiramisu, terus ada puding ya, Dek. Buka, Dek, yang puding, Dek. Jangan lain. Ah, mantap. Ben. Bocah-bocah.
TV. Akhirnya guys, gue udah kayak udah berapa lama gitu nggak beli pop ice. Udah lupa juga terakhir beli pop ice kapan. Akhirnya gue beli pop ice. Jalan. Tadi aku kira aku mau kaki. Kira mau dimarahin kan? Untung kakiku pucat. Aku kira tadi dek kakinya dek jangan dinaikin dek. Rupanya. Rupanya. Ini Kak Miracle ya. Boleh minta foto Kak? Oh boleh boleh. Kenapa muka mude? Kusut, iri sama seleb biasa 10 subscriber 33. Kita lagi jajan gitu guys di taman. Di mana nih? Di Kandis ya? Kandis. Di Kandis. Kamu enggak bilang Kandis pecah. Di kantor kecamatan Kandis. Riau nih, Bos. Tak muncuhan. Benar beda. Nanti kemarin lagi Kak. Ini sempol ayam crispy guys. Nanti kalau kakak masukin video tuh ke situ take up ya. Kamera kali ya. Oh, udah mati keluar. Lama mau kenaikan lagi lagi pulang. Dikirain mau dimarahi rupanya. Minta foto. Iya, masuk tuntun apa tahu pakai gitu. Sekolah ada kusuruh subscribe semua lo. Bagus. Tiba 32 orang. Apa? Tiba YouTube aku enggak ada subscribe dang. 33 cok, susah nyarinya. Random mah random. Kok kira 30 subscriber yang bukannya buat itu yang drum. Jangan cuma buat drum yang 2 menit 1 menit. Ah, tuh. Apa 5 menit? 5 menit itu full itu videonya. Copy medley. Buatlah satu grade apa? Seperti satu ibadah misalnya dari pertama sampai akhir. Kok anda bilang aja, kau lah dulu kameramenku, coba. Kecewa. Cuma yang kau tidak apa. Tidak kayak akhlak raja gitu. Tidak ada betul. Nama adalah doa. Nama Dabota. Adalah doa. Tidak botak barusan. Itu tunggu nanti di balik bambu. Nama adalah juga. Doa. Jadi gini kesimpulannya. Nah tuh. Takut. Botak. Nakal banget jadi guys. Itu, Udeli salah ngasih nama ya. Iya. Terusnya namanya apa? Siapa? Toxic nama harusnya. Toxic Lane. Siapa namanya? Hah? Termuji. Namanya Udidi. Termuji. Udidi. Termuji namanya. Pada semua tapi toxic ah. Jonathan sama Edward itu kata papiku digabung-gabung aja tuh dari nama orang. Jonathan itu kan Jumatan. Jumatan. Oh. Aku enggak sholat bodoh. Gini. Kepanjangan bahasa mah gitu ini. Jumatan. Oh iya Jumatan. Sholat tarawih ya kita mari. Kamu Jumatan. Jumatan. Kayak kakak lah berarti itu. Miracle. Enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Subscribernya banyak. Enggak mungkin sama dia tuh pertama kali ya kenapa? Kata. Sekarang jadi mungkin. Iya. Hei, kata cowok papi abang. Mereka itu kan artinya keajaiban. Iya. Terus? Udah. Oh, mungkin keajaibannya dulu Kak Ira hitam, sekarang putih. Iya. Beda jauh, Cok. Weh, beda jauh loh perubahannya. Bang Abi aja mengakui beda jauh. Dulu jelek kali kan. Iya. Sering minum kopi. Sekarang banyak minum susu. Sekarang jadi cantik aku, iya. Tak biasa aja. Siapa? Oh, Tahi. Kalau si Samuel dulu hitam, sekarang makin hitam. Si Jepan makin hitam. Kayak gak nampak lagi muka sekarang. Jika aja Iban. Trusting. Cuma gigi sama mata. Trusting lagi. Ada sini ada sisam. Pembangunan paksaan. Mukanya. Mau makannya. Kalau tadi di sini bayar aja ke rumahnya. Enggak ada kasihnya aku nih, Kak. Engkau ikut. Membangun casting. Bangun. Tikar. Di mana? Di belakang. Halo, tikar di mana? Hai guys, sekarang kita lagi ada di Pantai Bulbul. Oh, bukan. Pantai Pasir Putih Sibolahotang di Balige. Iya, Balige ya guys, bukan Bali.
Nah, ada gazebo-gazebonya. Jadi ini adalah tepiannya Danau Toba. Jadi ini masih part of Danau Toba karena ya as you guys know Danau Toba itu luas banget kan. Gitu ya, ada speedboat di sini. Anjingnya lucu banget. Guys, sekarang kita lagi ada di Pantai Bulbul alias Lumban Bulbul. Bukan Lumban Bulbul kak? Tidak usah lah. Gak usah sebut merek ya? Jadi kita tuh dari tadi gue sama Max udah jalan-jalan sampai ujung sana. Cuman gue gak nge-record jadinya ya. Sekarang kita udah capek, kita istirahat di sini. Akhirnya gue nge-record dari sini aja. Nah di sana itu ada sewa pelampung gitu, as you guys can see. Terus di situ ada banana boat.